double kabin. Anjir. The Real Man use double kabin. Anjir. Masa motor 250cc diambil sama yang 1500. Hey, what's up guys? Welcome back to Mobis dan Rider. Ini gua ada di mana ini? Gebu. Gebu. Gebu itu singkatan dari Gedung Bupati. Gua ada di Gebu ini, udah bisa dipakai latihan. Enggak tahu artinya. Tahu. Ada yang latihan, ada Wohel. Baru. Ada divisi baru? Ha! Mana divisi baru? Tuh, ala adiknya doang. Ada adiknya. Lama enggak jumpa dengan Gan. Gue tuh mau cerita ya. Tiba-tiba ada yang ngechat masa tidur tadi mimpiin kamu, Saudara. Mana? Masa tidur mimpiin kamu? Aduh. Namanya kebaca enggak? Lama. Main ya. Oh my god. Nih anak Saudara zaman sekarang tuh pacaran terus kerjaannya. Aduh. Nih hey guys. Ini ada Bohel lagi ngulik-ngulik. Mati aja disamperin mati. Hel. Berhenti dulu dong, Hel. Sejak kapan nih latihan di sini, Hel? Sejak tahun 2000. Enggak, di sini di masjid ini. Nih, oh, baru 2 minggu. 2 mingguan. Ya. Berarti di sini udah boleh dipakai latihan? Boleh. Gua baru pertama ke sini, guys, dan ini juga lahan baru udah R2X berarti ya? Iya, R2X. R2X dan enak banget di halaman masjid dan udah ada izin katanya. Iya. Boleh latihan di sini asal dengan waktu-waktu jam tertentu gitu lah ya. Setengah 6 udah break. Tapi ada enggak yang latihannya? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Siapa ada aja paling? Dari teman-teman. Saya sendiri, terus Rijal. Dua orang lainnya, Gilang sama siapa lagi? Lupa nama lo. Tapi yang intinya di sini bisa lah ya? Iya bisa. Gua ikut gas dikit boleh ya? Enggak apa-apa, boleh. Oke, sukses. Ini lama gua gak ketemu Bohel. Ini rider terganteng sepanjang Singaparna. Wes, ada Rijal Ape di sini. Oke, lanjut, Hel. Ini lahannya tuh enak banget. Oh my god, gua baru pertama kali nyentuh dan ini juga baru beres kayaknya. Thank you buat yang nyediain lahan di sini. Dan di jam-jam segini katanya nggak ngeganggu orang yang di dalam gitu. Dan ke masjidnya pun soalnya jauh juga. Tadi gua sholat dan nggak kedengeran suara mesin motor. Nih ada Rijal Ape, what's up? Sehat? Latihan di sini sekarang? Masih dengan Mio terbaiknya. 1, 2, oh ini ada 3 nih motor nih. Bagus nih, siap? Oke. Dan ini gua mau nurunin dulu motor gua. Gua mau coba tes di sini dikit-dikit gitu guys ya. Ini gua hanya me-shoot tempat-tempat latihan di Jawa Barat khususnya. Di sini sekarang bisa, tapi mungkin nggak bisa untuk umum, hanya komunitas aja, hanya yang terdaftar aja. Jadi untuk kalian yang gas-gas seenaknya itu mungkin bakal ditindak nantinya. Dan di sini gua bertemu dengan Donis divisi baru. Halo guys, kembali lagi di channel kita yang spektakuler, tiada tara cetan membahana. Salam divisi baru. Jadi masih apa lo terakhir bilang kayak gitu kapan tuh? Terakhir ngeblok kapan? Kapan ya? Waktu udah lama. Udah lama sekali. Guys, gimana sekarang channel divisi baru? Kemarin ada gosip-gosip mau di iniin itu gimana? Ya, tadinya udah ada yang nawar itu channel divisi baru. Mahal sekali ya? Mahal lah. 60-an atau 80? Enggak lah, sekitar 70-an lah. 70 juta, udah ada yang nawar 70 juta untuk channel divisi baru yang 150.000 subscriber. Tapi dikarenakan berkat kalian juga mendorong, "Bang, jangan dijual, akhirnya susul terus Bobby," katanya harus sampai 2,5 juta subscriber. Amin. Jadi subscribe channelnya divisi baru biar nggak dijual. Amin. Ya. Terima kasih. Iya. Semoga sukses Bobby Standrider. Semoga channel Bobby Standrider selalu sukses. Amin. Nih, gua Tires gua naik di motornya divisi baru nih. Motor gua yang naik kan? Oh iya. Kan di mobilnya divisi baru. Oh iya, naikin di mobilnya divisi baru. Sekarang harus diturunin nih. Masa cuma dipajang doang kan? Iya kan. Soalnya lihat bisa dilihat mobilnya. Mobilnya ya? Ya, mobilnya. The Real Man Use Double Cabin. Anjir. The Real Man Use Double Cabin. Anjir. Sekarang ini yang dibanggain bukan enggak gini-gini lagi sekarang ya. Oh, enggak, pakai jam murah soalnya. Oke, ini gua mau nurunin dulu motornya, guys. Nih, gua jadi pengen mobil ginian gitu. Soalnya perlu katanya gua tuh harus punya. Gagah sini, coba lihat dari kejauhan. Waduh. T-Rex dibawa sama Colorado. Anjir, mantep nih gua jadi pengen punya ya. Ya ampun. Motor gua turunin dong. Bantuin dong, guys. Oke,
Sekarang gua mau nurunin dulu ini motor. Cepet nggak? Seberapa lama gua bakal nurunin motor? Kita gas-gas tipis aja. Kita cobain, guys. Enak nggak nih lahannya nih? Motor gua juga di sininya leklok nih, harusnya dibenerin dulu. Jadi cobain dikit-dikit aja lah. The real man use double cabin. The real man use four wheel drive. Masa disamain sama Grand Max? Disamain sama Grand Max ya? Oh, enggak kedengeran ternyata. Ambil itunya, ambil gue. Ya iya loh. Lihat gagah gini cocok, gitu loh. Cocok banget lah, komen bawah. Cocok banget, beli Bang Bob gitu. Komen di bawah ya. Mobil 3000cc, bawa motor 250cc. Masa motor 250cc diambil sama yang 1500? Bukan kita sih, dia mau gas-gas tipis. Aduh, itu siapa anak baru kayaknya? Ini handphone gua nitip sekarang nih, takutnya retak lagi nih. Disuruh beli iPhone 11 malah benerin CD-nya. Main tipis-tipis ya. Enggak usah tipis-tipis, terobos aja lah. Jangan nih gua pakai sepatu. Ah, enggak apa-apa, beli lagi. Di rumah masih ada satu yang Jordan, satu lagi. Kalem. Speed. Anjay itu jadi. Oh, coba digaskeun.